Pak Haji sejak ulang Kaping 28 Desember acara Mauludan Akbar Adzahraniyah. Insya Allah menghadirkan salah satu grup hadroh terbaik Indonesia yaitu Az-Zahir. Az-Zahir pimpinan dari Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Sigab. Habib Ali Zainal As-Sigab adalah putra dari Sigab As-Sigab, salah satu wali kekasih Allah yang suaranya emas. Putra beliau 22, diantaranya adalah Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Dan beliau juga adalah mantu dari Al-Alim Al-Lama Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan. InsyaAllah 28 Desember juga hadir salah satu ulama besar Suriah, yaitu Fadilatul Syekh Dr. Mahir Al-Munajjib dari Suriah. Juga ada Habib Ali Zain Abidin Al-Hamid dari Darul Murtaza Kuala Lumpur, Malaysia. Ada Habib Ali Zain Abidin Al-Kab dari Majlis Nusantara Cinta Rasul Indonesia. Ada Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, salah satu ulama Bogor yang mempunyai pesantren Darul Ilmi wa Da'wah. Juga ada pembaca Al-Quran, yaitu Ustaz Hadian Akbar, usianya baru 24 tahun, matanya tidak melihat, tunanetra, tapi sudah hafal 30 juz Al-Quran. Dan nanti bapak-bapak bisa nanya sama beliau, bapak baca suratnya, ayat berapa, nanti diteruskan oleh beliau, lalu bapak tanya ini ayat berapa sampai berapa, surat apa, ayat keberapa, beliau insya Allah menjawab dengan benar. Doakan mudah-mudahan si ayah rizki kamu ngajam masyarakatnya. Itu Rupina, oke, pribadawas mengintan badai teras kasolokan jeruk pengesah. Berkah salawat di aus nama dikir-dikir sadayana umurna pondok sing dipanjangkan kudus ya Allah Ta'ala yang rizkinya tertutup jadi terbuka anu can boga imah sing boga imah sing kabeli tanah sing sering ke Mekah suami ibu istrinya bertambah mudah-mudahan sekian demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebabkan kegemarannya Ayo jemaah haji minta didoakan dulu di tepungan ini di tepungan cek lu nepungan dan kekiu jenang aja kakak ma bibi ayo nanti diangkat ke tanah suci didoakan kuat pintunya mudah-mudahan sijar penajian rumah pun ayo cek jemaah haji nanti amin karena makan ini aku hiji anu ngadoana datinya kok di can apal ibu kata duka mabur hari anu iya jemaah haji nanti jeli jangkut ke naon amin tapi kan mata kapan dek aminan kudu naon hana tadi itu sepatah yang itu mudah-mudahan istrinya bertambah cekaran ini hari kita kumaha amin cuk kumaha ini aminah untuk ini ikut dekat kumaha.